Satreskrimum Polda Metro Jaya menyerahkan Hari Simamora tersangka pembunuhan satu keluarga di Bekasi November tahun 2018 karena dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Haris tersangka pembunuhan kerabatnya tersebut yakni Daperi Nainggolan dan istrinya Maya Ambarita dan dua anaknya. Ia dibekuk di kaki gunung di Garut, Jawa Barat saat melarikan diri. Motif pembunuhan tersebut karena subdit di Treskrim. Kasus pembunuhan di Bekasi, ya, di Bekasi yang korbannya adalah satu keluarga, ada 4 orang yang meninggal, yang terjadi pada tanggal 13 November 2018. Ya, setelah dilakukan penyelidikan, ya, kita berhasil menangkap pelaku, ya, inisialnya Pak Hari Aris, ya, Hari Aris ini, yang kita lakukan penyidikan. Dan berkas sudah kita kirimkan kepada kejaksaan untuk diteliti. Dan kemudian juga kemarin tanggal 6 Februari dari kejaksaan Bekasi, ya, kejaksaan dari Bekasi memberikan surat pemberitahuan P21 ini. Ya, artinya sudah lengkap daripada yang tersebut, baik itu formil maupun material. Dan kemudian saat ini, hari ini kita akan menyerahkan tugas tanggung jawab penyidik kepada JPU, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti. Ini semua sebagai koordinasi yang baik, ya, antara kepolisian dengan kejaksaan, sehingga penyidikan yang kita lakukan dapat menyampaikan. Terima kasih kepada kejaksaan yang telah koordinasi dengan penyidik terkait kasus-kasus ini dan kasus yang lain. Resmo Polda Metro Jaya yang dengan berbagai fasilitas yang ada, dengan berbagai kegiatan, yang bisa mengungkap dan sudah menyelesaikan kasus ini. Saya kira untuk kasus yang pertama, sekian. Bentar lagi, Pak. Tunggu, Pak. Belum, Pak. Tunggu, Pak.